Gimana itu? Maksudnya gimana sih? Apa ini? Apa ini? Ini ice shroom. Ini bukan ice shroom. Ini seharusnya sky ready, guys. Magic shroom ya. Long range shooter that hides when enemy get near. Oh iya, ya. Kayak sky ready gitu ya. Jadi sky ready pun juga kalau misalkan dia bisa nembak jarak jauh, tapi apa namanya, kalau misalkan udah dekat zombinya dia jadi takut gitu ya, penakut ya guys. Oke. Dan by the way, ini tuh mana dia tuh? Belum muncul ya, belum muncul guys. Coba kita lihat dulu di almanak. Iya, belum muncul dia ya. Jadi si dancing ini ya, si dancing electronaut zombie ini tuh dia di sini tuh. Nah, di sini tuh yang jalan itu guys, kayaknya sih. Alah, kenapa dua dicukit? Apalah ini semuanya nih. Walah, yaudah lah ya. Kita coba pakai ini nih, magic shroom nih. Kira-kira tanaman ini seperti apa nih? Satu, dua, ini nggak usah dibawa ya. Like star beam, dia udah gitu aja ya dah. Karena damage-nya nggak terlalu kerasa, guys. Terus gue bawa apa lagi nih? Satu, dua. Gue bawa Nokia nggak sih? Gue bawa Denonip nggak terlalu bagus, guys. Nokia aja lah ya. Kita bawa Nokia guys, lu bayangin tuh Nokia tuh. Oke, nice. Seperti biasa kita guys. Kita lihat, wih, besar dia ya. Tuh, besar dia ya, apaan coba. Tuh, kayak dia bawa kartu-kartu as gitu guys. Lumayan lah ini. Kita lihat nih kekuatannya nih guys. Kira-kira seperti apa. Oh, dia kayak, ya biasa aja lah. Tapi, wih, tapi ini firing speednya itu loh, kenceng loh. Tuh, nembakin terus tuh. Piu piu. Piu piu, kenapa ada piu piu coy? Piu piu piu. Kenapa ada begitu sih? Dan dia by the way recharge-nya VS ya. Kita taruh sini, taruh sini. Oke. Kita pasang guys, kita pasang dulu nih guys ya. Kita pasang piu-piu-piu nih. Magic ya. Ya, tapi ya keluarnya itu mirip sama ya mini P sih, benernya sih. Piu-piu-piu-piu. Oke, nice banget, nice banget. Firing speed-nya kenceng sih, jadi ya jadi bagus guys. Oke, nice. Dua baris lah ya untuk piu-piu ini. Piu-piu enggak tuh. Oke, nice. Woi, Tuh. Tiba-tiba ada speaker di kepalanya, guys. Tadi tuh. Oh, tapi satu kali doang ya. Jadi, oh, satu kali doang. Oh, buset, datang dia nih. Oke. Ngeri, guys. Makanin aja lah itu Sans tuh, Nokia Sans, guys. Mati dia. Jadi itu si newspapernya itu tuh dia cuma sekali doang ya. Jadi kalau misalkan dia korannya hancur terus dia makanin zombie dan sudah menelannya gitu-gitulah. Bukan memakan zombie, maksudnya memakan tanaman, guys ya. Dan menelannya, dia itu akan muncul speaker di atas kepalanya gitu. Tapi cuma berlaku sekali doang sih, jadi cuma satu-satu tanaman aja guys. Kalau dia makan lagi terus dia telan itu nggak ada lagi guys ya, nggak ya udah gitu. Efeknya cuma sekali doang yang tanaman pertama gitu ya. Ya bagus lah, biar memudahkan aja. Oke. Ini bagus ini tanaman sih ya, besar guys. Oke, belum ada di sini nih, aduh. Matiin dia mah. Oke, taruh di situ. Nice. Buset, nyam-nyam-nyam lo. Nyam-nyam-nyam lo. Oke, nice. Mana ini? Wih, buset. Bazinga. Buset, nyam-nyam mulu. Kenapa? Oh iya, mungkin karena footballnya itu warna pink kali guys. Jadi kayak ala-ala, masa ala-ala banci sih? Aduh, masa football jadi banci guys? Jelek banget lah. Wih. Yang ditarget langsung ini loh. Wih, untung masih. Bahaya juga tuh Gatling V itu yang musuh tuh. Yang ditarget lah. Oh, berarti ini tuh kecil dia ya. Berarti kayak lebih ini guys, kayak potato main gitu lah. Oke. Aduh, Sans. Oke.
ini Sans Nokia ini lama cara di charge-nya, guys. Oke lah. Mana dia nembak-nembak tuh, lihat sih ya. Kita enggak bisa didobolin. Aduh, gimana nih, guys? Nah. Apa snob ini? Oke lah. Oh, tuh. Oh, dia. Maksudnya gimana? Maksudnya ini zombie apa sih? Tuh dia bangkitin Jateno ini loh. Semakin dia piu-piu. Nah, piu-piu. Nah, wuih.